selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan. Ayo pak. Beli ni hendak nak beli. Ayo pak. Ayo nak pak. Sengitkan, sengitkan bunga tu, sengitkan bunga tu. Nampak tengok dalam, sengitkan. Sengit. Sekarang Abah ucapkan terima kasih kepada anak-anak. Nombor satunya, anak-anak Abah ni yang tiga orang ni semua ada buat tua. Pertama, Mama Suwadi. Masa dia kecil memang kami susah nak jaga dia. Menangis. Tiga tahun lepas itu Abah kerja kilang. Lepas itu 3 tahun lepas itu Abah dapat ditawarkan kerja JKR. Tuah anak Abah Muhammad Suwadi. Pada anak saya yang kedua, anak Abah Pindau. Pindau pun waktu itu juga daripada kecil dia tak menangis. Tapi Alhamdulillah anak-anak Abah membawa tuah. Masa itu Abah dapat kemalangan di petuk ular King Cobra. Orang anggap Abah dah tak ada dah masa itu, semua dah menandangin. Tapi dengan adanya anak Abah Muhammad Firdaus masa kecil, mengkali Allah melindungkan apa yang berlaku. Tak ada bekas kesan apa pun. Selalu siapa yang kena petuk ular akan dapat kesan. Anak Abah yang ketiga, Muhammad Hanafi, buat tuah kepada saya. Saya kerja JKR lama-lama. Lepas itu JKR tu nak yang disosialkan, Abah dapat ditawarkan kerja driver di Jabatan Penerangan. Sekarang ni kita dah nampak asasin dan semua tu. Kita berapa susah kita mendidik orang, kita sekarang ni sudah kita rasai nikmat-nikmat anak-anak kita yang bekerja semua. Anak Abah yang kecil ni, Abah tak sangka. Macam Alum, rumah ada, kereta ada. Angah pun sama. Hanafi ada rumah. Ada kereta, ada motor. Satu hari, 6 bulan lepas Abah kata, "Pi, Abah nak pakai duit 1,500. Boleh tak, Pi?" Dia kata, "Jom kita pergi bank." Abah menitik air mata terkejut. Nengok dalam simpanan dia sebanyak. Wadija Channel.
untuk anda. Orang yang kerja universiti ke apa ke, sama nasib, nasib korang sama. Orang ada rumah, orang ada kereta, korang pun ada. Dan itu, korang berjimat lah. Anak-anak pun, anak-anak cucu-cucu atuk ni, ikut macam perangai abah. Jangan nasib nak main aja. Anak-anak atuk si tiga ni, dia takkan main yang ke, yang mahal kedai. Tak ada minta. Ha. Atuk buatkan sendiri. Lori itu diorang tarik lori itu adik-beradik. Baca lepas tu, baca anak-anak atuk pergi sekolah. Gaji atuk baru 400. Nak bayar pergi duit masuk asrama apa semua. Atuk cakap dengan apa? Masa tu opah kemar ada macam-macam barang kemar, kita gadai dulu. Ada masa besok anak-anak kita akan bagi. So sekarang, mak kamu, ni juga anak-anak bagi. Berapa susah, sekarang abah rasa bangga korang semua. Sebab semua anak abah berjaya. Semua orang pandang, anak kau kerja apa? Anak kau kerja apa? Tak ada kerja biasa je. Wih. Hebat anak-anak kau ya, boleh beli rumah apa semua. Itu rezeki, rezeki korang. Yang akhirnya minta anak-anak abah ni, sayanglah bini masing-masing. Jangan nak bergaduh pasal wang ringgit apa, jangan. Abah dengan opah kamu tak pernah bergaduh. 40 tahun dah kami bersama sebab cinta sama cinta. Didiklah anak-anak, tegurlah apa yang diorang salah buat. Jangan bagi. Anak-anak abah tiga-tiga, kalau hari raya, beli baju, tak ada dia pilih. Itulah pakai. Kalau baju hitam, baju hitam lah pakai. Tak ada nak apa? Nak membantah-bantah tak ada. Alhamdulillah, anak-anak abah tiga-tiga orang. Sekarang dia mula dah berjaya. Alhamdulillah. Yang banyak menolong abah dulu adalah banyak kawan-kawan abah menolong kalau abah tak ada duit. Sampai ada kawan satu orang tu, dia kata, kenapa kau tak minum? Nak tunggu Amin. Amin tu dia kasi duit. Dia sanggup tunggu atuk datang kerja. Tapi sekarang ni abah dah nampak hasil ni dengan mak. Mak kau dah nampak dah. Anak-anak abah dah berjaya. Alhamdulillah. Tu bagi abah dia tu. Wan bagi abah. Dengan busu, dengan busu. Alhamdulillah. Ni hadiah Alung dan Napi. Daripada Alung dan Napi. Alhamdulillah. Wadija Channel untuk anda.